Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto kompak menjadi saksi pernikahan anak Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo. Sebelum bertolak menuju Jerman, Jokowi dan Prabowo menyempatkan diri menjadi saksi pernikahan anak Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo, Valencia Tanu, yang menikah dengan Kevin Sanjaya. Dalam akad pada Sabtu pagi, Jokowi menjadi saksi pernikahan untuk mempelai wanita, sedangkan Prabowo menjadi saksi untuk mempelai pria. Sebelum kompak hadir sebagai saksi pernikahan anak Haritanu, Jokowi dan Prabowo kerap tampil akrab di sejumlah momen, baik kunjungan kerja maupun pertemuan politik. Dan usai jadi saksi nikah anak Haritanu, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iryana Joko Widodo berangkat menuju Hannover, Jerman dengan salah satu agendanya adalah menghadiri Hannover Messe 2023. Hannover Messe adalah pameran industri terbesar di Eropa dan Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang menjadi negara mitra resmi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Panglima TNI, Kapolri, dan PJ Gubernur Banten melepas keberangkatan Presiden di Bandara Soekarno-Hatta. Hannover Messe merupakan pameran industri terbesar di Eropa, dan Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang menjadi negara mitra resmi atau partner country. Saya akan secara resmi membuka Hannover Messe bersama Kanselir Jerman, Olaf Scholz. Dan selain itu, saya juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman, serta bertemu dengan beberapa pengusaha besar dari Jerman.